Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Di apa kata di bulan Ramadan ni. Okey, waktu bulan Ramadan ni kita dengar ramai yang ahli-ahli kita kurang sihat kesihatannya. Okey, pada bulan ni saja Kak Intan, berapa ramai ahli-ahli kita yang tak berapa sihat dan perlukan bantuan? Yang dapat kita apa detect tu sekarang ni Amran Bear yang sekarang dah keluar daripada hospital dan kita akan buat lawatan besok malam ke rumah dia. Lepas tu saya ada pergi ke rumah apa Jumal. Saudara Jumal PM kita lah yang apa sedang sakit kaki bengkak apa semua dan kita juga ada bagi apa sumbangan dekat beliau lah kan, dia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Profima kan kerana membantu dia kan dari segi kewangan dengan keadaan dia yang susah kan. Dan juga kita ada juga mendapat apa orang kata info daripada kita punya apa kru kita yang sedang sakit yang tiga serangkai iaitu apa Hassan Jaafar. Dan kita nama-nama ni semua yang mana kita dah bagi tu kita kita berikan kepada pihak Finas untuk pihak Finas membantu kita memberi dana sikit kepada kita supaya kita dapat apa membantu kru-kru kita yang dalam keadaan susah dan juga orang kata apa yang dari segi apa bantuan-bantuan yang perlulah kalau boleh pihak Finas membantu kita. Dah tak tahulah kan timbalan presiden kita Encik Misnin, bagaimana langkah-langkah prosedurnya untuk pihak Profima membantu kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan ni? Okey, terima kasih Encik Sima. Okey, di Profima sebenarnya bila sahaja kita mendapat information atau info-info daripada sos-sos ya, ada ahli-ahli kita yang atau ahli dan bukan ahli ya dan semua dilanda masalah sakit tak boleh bekerja, jadi tugas di rumah kami kumpulkan nama dia orang, ambil nama semua, ambil detail dan saya selebihnya saya akan serah kepada kebajikan untuk siasat dulu. Adakah kebenaran benda ni ataupun saja pasal sekarang banyak skamer kan. Jadi bila dah dapat itu baru kita kumpulkan. Jadi untuk tahun ni saja untuk pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana. Saya rasa saya dah ada 20 orang nama, 20 nama satu Malaysia. Banyak. Ramai termasuk yang disebut-sebut oleh Intan tadi. Kami dah memang menghantar ke Finas. Tapi kami masih menunggu lagi dia punya feedback daripada Finas. Tapi sementara itu apa yang boleh kami bantu, kami bantu semampu yang boleh. Kami pun kami di rumah pun adalah dana dia tidak cukup kuat lah untuk membantu pasal sekarang ni isu-isu yang tidak mau renew pun ramai kan. Betul. Jadi macam mana kami nak membantu kawan-kawan kita yang sakit sedangkan dia orang memang memerlukan, ada yang dah 2 tahun 3 tahun kita faham. Dia orang tak ada duit nak renew. Yalah, renew kita RM50 mungkin tak cukup duit kan. Betul. Jadi so-so RM46 nak bosin mungkin tak cukup duit lagi, tak apa. Ada duit besok ada job banyak bayar untuk kita bukan tahu malam tak tahu kan. Jadi bila isu-isu ini datang kita boleh bantu takat mana yang boleh bantu saja, setakat mana yang kami mampu dan kami akan salurkan kalau ada mana-mana pihak yang nak membantu kami akan salurkan nama-nama kawan-kawan kita tu baik ahli ataupun bukan ahli. Tapi memang kami sekarang ni memang tumpu kepada ahli semua. Ya, sebab tu pentingnya, betapa pentingnya untuk kita ahli renew keahliannya. Dan lagi satu, apa Cik Mestin? Perkeso. Okey, boleh Cik Mestin ceritakan pasal perkeso sikit? Boleh, insyaAllah. Perkeso ni semua orang tahu sebenarnya. Kita sejak dari tahun lepas kerajaan telah memberi 80% subsidi untuk kita mencarum dalam Perkeso ya, dan Profima telah dilantik sebagai ejen korporat Perkeso.
Maksudnya bila ahli-ahli kita datang renew, memang kita dah wajibkan dalam dalam meeting kita yang lepas, AGM kita yang lepas, bahawa semua ahli Profima wajib mencarum perkeso dan juga mempunyai nombor akaun KWSP lah. Tapi paling penting sekarang adalah perkeso. Pasal perkeso ini bagus untuk kita lah sekarang ni. Ya, ianya begitu dapat bantu banyak, betul tak? Betul, betul. Banyak kelebihannya. Jadi ada berapa, sekarang ni ada app yang dia boleh buka, dia boleh tengok, dia boleh check. Dia boleh beritahu kan. Dia tengok kita masih aktif tak aktif, apa kelebihan-kelebihan perkeso. Contohnya macam satu orang ahli kita yang insiden tu ada besar kemungkinan dia akan akan menerima akan menerima bantuan daripada perkeso. Dan jika beliau, kita doakan baik-baik untuk beliau lah. Kalau dia katanya akan lumpuh sebelah badan, kemungkinan besar beliau akan dapat, kalau tak boleh kerja, beliau akan dapat pencen apa? Ilat. Ilat. Jadi itu kelebihannya untuk perkeso. Kepada adik dekat luar sana, saya memang meneru sangat kepada ahli-ahli Profima, ambillah, carumlah perkeso. Dan kepada ahli-ahli yang belum renew tu, Intan, Cimai, datang renew yang dah lama dah tak aktif pun datanglah. Pasal malang tak berbau, apa pun boleh berlaku dalam hidup kita. Kita bukan nak melawan kehendak Allah, tapi kita cuma membuat persediaan awal saja, insyaAllah. Kerana kini kami lebih membantu kepada yang aktif saja. Maksud aktif saja yang renew berapa tahun, bang? Okay. Sekarang sebenarnya semua kadang-kadang kita bersalah juga. Ada yang bukan ahli pun datang. Jadi kami nak menolak ni rasa macam kacau asas sikap kemanusiaan tu, takkan kita nak menolak ya. Tetapi bila kita menolong yang bukan ahli, yang ahli kadang-kadang tertinggal, macam tak adil pula pada yang aktif. Jadi saya sebagai timbalan Presiden Profima untuk tahun ini dan tahun depan biasanya, menyeru kepada adik-adik kita yang berada di Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Perak, dan juga Perlis, Penang, Kelantan, Pahang, Terengganu, joinlah Profima dan carumlah perkeso. Itu saja. Betul. Terima kasih kepada Datin Intan, ketua kebajikan, biro kebajikan. Dan terima kasih kepada Encik Misnin, timbalan presiden kita. Dan seterusnya, insyaAllah pada bulan ini, bulan yang akan datang, kita akan bersama-sama kita akan pergi menziarah kepada kru-kru kita yang kurang sihat ini. Okey, nanti insyaAllah.